Hai semua, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini aku bakal bikin video reading vlog. Dan hari ini aku bakal baca buku A Little Life yang ditulis oleh Hanya Yandigihara. Sebelumnya kita siapkan alat-alatnya dulu. Biasanya aku kalau baca suka ngegarisin quotes yang penting atau percakapan mereka yang penting, karena itu bisa bantu aku supaya ngerti si tokohnya lebih cepat dan supaya nggak lupa aja. Oke, jadi basically buku ini tentang friendship atau persahabatan gitu di antara 4 orang, Jude, Malcolm, JB, sama Willem. Di sini tuh kita pembaca dibawa dulu mengenal mereka satu persatu, karakter mereka dan gimana mereka ketemu pas di awal kuliah. Dan ceritanya ini sampai mereka semua ini udah berumur lah ya, istilahnya udah pada tua gitu. Jadi kita diajak mendalami karakter, mendalami plot. Menurut aku ini bukunya tebel banget sih, ini sekitar 820 halaman. Karena tebel, jadi aku bacanya juga butuh waktu. Aku bacanya sekitar 2 mingguan kalau gak salah. Chapter kedua, judulnya The Postman. Ini tuh khusus nyeritain salah satu dari 4 karakter yang tadi aku sebutin. Dan menurut aku ini buku itu sangat banyak trigger warningnya. Jadi trigger warning itu kayak hal-hal yang mungkin bisa dibilang agak sensitif di masyarakat, dan gak semua orang bisa baca buku ini kalau menurut aku. Jadi kalian kalau mau baca, menurut aku kalian harus cek dulu trigger warningnya. Untuk trigger warningnya aku bakal cantumin di bawah juga. Dan setelah aku baca buku ini tuh aku langsung ngerenung gitu. Menurut aku ini bukunya 50-50, bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak. Karena aku bisa bilang ini buku ini bagus karena buku ini tuh nulis si pendalaman karakternya tuh jelas banget.
dan kita tuh kayak dibawa kenal sama si keempat karakter ini. Yang buruknya adalah karena banyak banget yang isu-isu yang negatif lah kalau menurut aku. So, menurut aku, oh ya ini tuh buku bahasa Inggris ya guys. Kalau yang terjemahannya kurang tahu, kayaknya belum ada sih. Dan menurut aku bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah kok. Oh ya, dan kalau kalian mungkin tertarik mau baca buku ini, aku bakal cantumin link aku beli bukunya di mana di bawah. Jangan lupa dicek. Bintang, karena menurut aku ya pas aja gitu dikasih bintang 3. Coba komen dong kalau kalian udah baca buku A Little Life juga, mungkin kita bisa sharing-sharing gitu loh di bagian komen. Dan untuk kalian yang lagi liburan nih, sama sih kayak aku lagi liburan sebenarnya, kalian baca buku apa aja, komen ya. Segitu dulu guys buat video hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.